internet. Hari ini di What's Good Coffee lagi ada swap meet Hot Wheels sama diecast-diecast sama beberapa mainan lainnya lah. Gue tadi udah keliling-keliling, udah lihat beberapa mainan yang asik-asik. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol sama om-om yang buka lapak di sini. Kira-kira ada mainan apa aja? Kita akan kunjungin per lapak dan gue udah pengen jajan juga lah. Di paling depan What's Good udah ada buka lapaknya om siapa om namanya? Bejong Diecast. Instagramnya apa tuh om? Gak ada. Gak ada ya? Facebook. Pokoknya Bejong Diecast di Facebook. Ini om di sini fokusannya apa nih om? Ya JDM sih. JDM ya. Di sini Bejong Diecast banyak banget skyline. Di sini juga custom juga nih om ya. Gue ngeliat banyak ban juga di sini. Emang sesuai dengan JDM-nya nih. Di sini ada skyline. Banyak banget di skyline semua. Ini juga ada Tegra Type R. Di skyline-nya jarang banget lihat yang ATS kayak gini. Yang paling mahal yang mana nih om? Bawa hari ini. Mini Cooper sama Evo 3. Yang Mini Cooper berapa? Mini Cooper 3,5. 350.000 atau 3 juta setengah? 3,5. 350.000. Terus satu lagi yang Evo 3. Berapa dia dijual, Om? 500 ya. Om nih di sini jualannya banyak yang lulus-lulusan, emang gatelan atau gimana nih, Om? Tangannya. Gatelan ya. Pengen buka aja. Oke, kalau gitu. Saya lihat dulu nih, Om. Iya. Wah, ini emang Bejong Diecast banyak banget cuy, skyline-skyline-nya. Cuma gue tertarik banget yang ini nih. Warna ungu gini gue belum ada nih. Ini berapa, Om? Itu murah. Berapa ini? 35. 35 aja banyak yang lurusnya. Jangan, gue mau yang ginian dulu nih, Om. 35 nih ya? Iya. Oke, bungkus. Gue beli Nissan ini, warna ungu karena candy banget. Kasih bonus loh sama Om ya. Baik banget nih Om Jong. Thank you Om ya. Iya, sama-sama. Ih, mantap banget deh. Semoga cuan terus Om. Amin. Nah, sekarang di bagian dalam nih gue udah sama Om siapa namanya Om? Leo. Om Leo. Om Leo ada di Instagram gak Om? Instagram ada cuman buat bercandaan. Oh, kalau jualan di Facebook ya? Nah, Om Leo nih mobilnya yang dijual banyakan van, mobil pick up, sama ada juga hammer-hammer cuy. Dan di sini tadi gue udah datang sebenarnya udah nitip sama Om Leo G-Wagon yang 6 ban tuh. Oh, 2 deh. Ternyata gue ngambil sama Om Leo tadi ada 2 gue nitip. Jadi ini ada Matchbox Mercedes-Benz J63 AMG yang 6x6 yang 6 roda. Kalau ini school bus warna silver gue beli buat si Pak Bos Railo karena bentuknya lucu aja dan dia suka bis. Nah, Om Leo, yang paling mahal Om lepas yang mana nih Om? Barangnya. Yang paling mahal benar udah laku. Udah laku. Benernya. Sebenarnya. Sekarang jadi gini. Oh, ini. Ini Toyota Land Cruiser FJ40, widih ya. Keren. Emang mobil yang satu banding satunya udah mahal, Hot Wheels-nya juga pasti mahal jadinya. Gua ngambil ini dulu deh Om ya. Siap. Jadi berapa nih total Om? Itu 35 sama 40, jadi 75. 75 aja kalau gitu, let's go. Sekarang gua udah di lapaknya Om Adit nih ya. Iya, halo. Halo Om, ada di Instagram gak Om? Ada Om, nih Instagramnya logonya ini nih, Adit Garage. Nah ini Instagramnya ya. Om Adit nih ya. Om Adit, gua lihat-lihat barang lu banyak Mini Cooper. Ada Hudson Hornet juga yang warnanya gua belum pernah lihat. Gua dengar-dengar lu punya Hudson Hornet yang paling ngeri nih. Ada Om. Boleh dikasih lihat gak tuh barangnya? Nah, gak ngeri-ngeri amat sih. Tapi, ngeri ya, aja. Ngeri aja lah. Ini cuman Hudson Hornet 2012. Yap. Yang RLC. Ini holonya holo kecil sih. Nomornya 636 dari 4350. Wow, gitu. Lumayan ya. Rare nih ya. Jadi Hudson Hornet 3G. Biasanya dia banyak stikernya. Kalau lu masih mulus nih polosan RLC. Ya, RLC. Ini lu mau lepas berapa Om kalau ada yang mau beli nih? Murah lah. Langsung DM-DM aja. DM-DM aja ya. Murah. Biasanya yang bilang DM-DM aja nih harganya agak mengerikan nih. Tapi selain itu dulu juga ada Hudson Hornet yang ini nih Om ya. Iya, itu THS. Ini THS Hudson Hornet warna merah, factory seal ya Om ya. Iya. Kalau yang ini lu mau lepas berapa? 600.000. 600.000 aja guys. Tapi gua lebih tertarik sama barang lulus-lulusan yang tadi lu kasih lihat ke gua tuh. Yang mana tuh? Ini dia nih Om. Oh, oke. Okay. Ini adalah BMW. Ini M3 E30 ya? Iya. Ini custom atau emang dari sana Om? Ini memang yang dia collab sama Supreme. Ada truknya juga. Iya. Yeah. Cuman truknya udah laku, jadi sisa ininya aja nih. Ini mau dilepas berapa Om? Ini kemarin, ini kebetulan udah di book sih. Ah, ini udah di book. Kenapa lu kasih lihat ke gue? Akhirnya gue ketemu yang cocok sama Om Adit ya. Ferrari Velvet Tomica nih ya. Dia moving parts nih, jadi lampunya bisa kebuka sama kap mesinnya juga bisa nih kebuka belakang. Yeah, berapa ini? 120.000. Oke, okay, deal. Tadi Ferrari, terus gua nemu lagi ini baru lihat belakangan. 9345 putih. Ini spesial juga nih Om ya? Yes. Kenapa dia spesial Om? Karena dia kalau dilihat base-nya itu yang di repaint. Rata-rata base-nya di paint sama Hot Wheels itu kayak mobil spesialnya lah.
dari ya, beberapa mobil banyak kan jarang kan yang base-nya paling cuma chrome putih gitu-gitu kan. Mm-hmm. Tapi ini factory kan bukan custom ya? Iya, itu factory. Factory guys. Bungkus lagi 75.000 nih. Mantap. Jadi di sini ada Om Will ya. Ini mukanya kita samarkan demi keamanan negara ini. Dia bawa barang gaib-gaib cuy. Mungkin kita minta tolong sama Abi aja kali ya buat jelaskan ya. Silakan. Ini Datsun sedan 2510 RLC yang baru warna kuning. Ini RLC semua nih ya barang di sini ya. Ini di pasaran berapa sekarang Om? 1500 lebih. 1500 lebih ya, tergantung nomor seri. Iya, tergantung nomor holo. Sebelahnya apa lagi nih? Silverado Legends Tour ya, kalau misalnya Om ya? Iya. Yang baru di tahun 2021 ya? 2020. Ini Wikipedia Hot Wheels berjalan. Gila. Ya, kalau ini di pasaran berapa, Mbak Abi? Berapa Om Will ini sekarang? Belum ada. Ah, belum ada di pasaran. Oke. Jadi Legends Tour itu seperti tour ya, seperti grup musik tour. Dia ke kota-kota di Amerika naik bus, lalu Hot Wheels ini dijual di bus. Oh, jadi gitu. Orang ngantri kayak STNK keliling. Jadi keliling. Ini price-nya to be confirm ya? Ya, ini belum dirilis. Belum rilis guys. Apa nih Mabi? Ini Willy Geser. Willy Geser. Iya, di convention ya Om ya? Convention. Ini harganya berapa nih Om Mabi di pasaran? 1300 lebih. Nah kalau ini gue dari jauh juga udah tahu ini mobil apa. Ini R34 ya? 34 RLC. Warnanya ungu yang glowing sekali ini. Dan lihat tuh, bawahnya aja dia udah spesial, beda sendiri ya. Ini membership Skyline, jadi kalau dia daftar sebagai membership di RLC tahun 2020 kemarin, dapat ini. Wah. Dan harus beli ini supaya dapat. Wah tuh lihat, kape bisa kebuka sampai mesin-mesinnya cuy. Koks. Ini di pasaran berapa nih Om? Pasaran 1,3 1,5 lah. Idih, ngeri. Yang ini apa nih? Oh, kalau ini mah Bel Air udah pasti. Bel Air Toy Fair 2021. Apa yang bikin dia spesial Om? Dirilis di acara Toy Fair di Amerika. Jadi okay, memang khusus dikeluarin di acara di sana aja. Ini for sale apa buat pamer doang Om? Ini saya pamer doang, ini karena belum keluar ya. 2021 acaranya belum diselenggarain. Oh, gokil. Jadi memang ya kebetulan saya ada kenalan beberapa, punya kenalan lagi. Jadi dapat dikasih ya? Dapat ini. Gila, keren banget cuy. Ini dia memang Bel Air. Wah, belum dirilis punya ini, jadi ya semoga ntar kalau udah rilis, makin antusiasnya makin banyak, langsung. Wih, oknum lama nih. Oknum lama. Om Niko, bukan lagi di sini ya? Iya, Om. Gue langsung aja lah, kalau lama lu gak pakai lama ya. Gue ngambil ini. Siap. Ya, satu. Sama tadi apalagi gue mau ambil tuh ya. Geser. Ini berapa nih? Nah ini. Yang ini gue nanya dulu nih. Udah jadi di 3,5, 2. Aduh, jangan deh kalau gitu. 3,5, 2. Gue gak boncos hari ini. Ini berapa? 1,85 ya? Iya, 1,85. Kalau gitu gue langsung bungkus aja karena ini titipan dari Rinda. Terima kasih Om Niko. Ya, dibungkus. Yang mau cek tokonya Om Niko di Instagram ada nih, Nikos Daily Store. Ini perporsian duniawi gue belum ngambil. Wih, shortcut lagi. Mantap. Ada dua kalau mau. Aduh, jangan satu aja. Ini berapa nih Om? 30 aja. Ya udah bungkus lagi deh 30, cakep. Okay. Nah, sekarang kita ada di lapaknya Om Ongki. Om, ini diorama ya Om ya? Iya, ini bikin sendiri Om? Bikin sendiri. Dari kapan Om bikin diorama? Udah hampir 2 tahunan. Hampir 2 tahunan, tapi detailnya udah keren-keren banget nih Om. Belum, masih belajar. Lebih laku yang outdoor gini atau lebih yang banyak parkiran? Lebih banyak ke parkiran. Uh-huh. Tapi sebenarnya saya lebih larinya ke outdoor. Oh, lebih senang ya. Gitu. Kita tadi udah ngobrol ya Om ya? Iya, proses outdoor itu lebih cepat dibanding parkiran. Oh gitu. Karena kalau parkiran kita buat part per partnya berdasarkan ukuran. Otomatis kita buat satu-satu. Tapi kalau untuk yang outdoor, kita udah ada part sendiri, udah tinggal pasang, selesai. Oh gitu. Lebih cepat. Tapi tadi kita udah ngobrol Om ya? Iya. Saya book yang ini nih Om. Boleh. Cuman ini belum jadi nih ya? Belum. Jadi kalo masih ada beberapa... 2-3 hari lagi jadi. 2-3 hari lagi ya? 2 hari lah. Tinggal dipoles-poles. Dan ini tuh ada lampunya Om ya? Ada, lampunya nyala. Yang udah nyala yang mana Om sekarang? Oh, jadi kalau malam tinggal nyalain lampu nih ya? Ya, kalau mati lampu bisa nyalain. Kalau mau cek hasil karyanya Om Ongki bisa ke Instagram ya? Bisa ke Instagram. Ongki Diecast. Sekarang kita di sebelah lapaknya Om Ongki ada Om siapa Om? Nasaria. Nasaria ada di Instagram kok? Ada, Nasaria 14. Facebooknya Nasaria Diecast. Oh nih, jadi di Om Nasaria ini gue ngelihat ada Range Rover Velar. Cuman dia ini beda sendiri cuy, detailnya beda, warnanya putih dan semua detail-detailnya ada.
Dan juga nih ada koyanya cuy, factory seal. Ini harganya beda sendiri. Kalau lu ngumpulin Range Rover yang udah ada, warna hitam, merah, sama yang abu-abu kalau gak salah, yang jamak nih. Nih lu tinggal yang ini doang nih, di sini belum ada. Bisa langsung cek Instagramnya Om Nasarya. Waduh, ini dia nih Camaro ZL1. Ada signature, factory seal. Berapa nih Om? Sejuta. Sejuta? Iya. Iya, oke lah, mantep lah. Jadi om yang satu ini memang dia ngumpulin TH banyak banget cuy. Ini ada TH juga. Banyak deh om pokoknya. Langsung aja lah main ke Instagramnya. Nah kalau di sini ada lapak yang beda sendiri dari namanya udah diecast ya. Udah diecast. Kenapa kamu tidak jualan mobil Hot Wheels? Karena saya tidak enak sama yang lain, jadi oh, saya gitu. Berbeda sedikit aja. Lu main KinSmart ya? Yoi. Boleh. Kalau misalnya lu main Tamiya, dia ada nih LaFerrari nih. Di sini ada lapak yang baru buka. Ini dengan Om siapa, Om? Saya Muzaki Putra. Halo. Muzaki Indra. Instagramnya ada, Om? Saya nggak main Instagram, nggak. Facebook aja. Facebooknya? Facebooknya Muzaki Putra. Muzaki Putra. Nah, gua ke tempatnya Om Muzaki nih ya. Tanya-tanya, Porsche-nya ada nggak, Om? Wah, adanya yang ngeri, Om ya. Jadi ini ada RWB putih, terus ini ada Royal Ocean. Dan sebenarnya yang paling ngeri sih ini sih. Resin, Om, resin. Iya, ini resin nih, Om ya. Nah, ini RWB Supreme, cuy. Manis banget loh detailnya. Dilepas sama Omnya berapa, Om? 500 aja, Om. Waduh, luar biasa sekali harganya ya. Lebih murah dari harga PO loh. Oh iya sih, iya sih sebenarnya sih. Lebih murah dari harga PO. Wah, coba sebentar saya berpikir dulu, Om ya. Siap. Wah, ini ada hal yang menarik. Sekarang gua udah sama Om, siapa namanya, Om? Nini B. Om Nini B. Kita mau ngapain nih, Om? Ini rencana kita mau unboxing lah istilahnya, tapi arisan diecast. Gimana tuh tata cara main arisan diecast, Om? Yang mau ikutan cuman store 25.000. Rp25.000 dapat satu tetap. Boleh ngambil berapa kali tarik tuh? Ya satu. Kalau ambil 10 nomor ya 10 mobil. Oh, enggak ada larangannya nih? Enggak ada larangan. 25.000 ya, Om. Ya. Oke, kalau gitu. Jadi enggak boleh ngintip ya. Enggak boleh. Jadi ya, asal tarik sesuai asal nomornya ya. Iya. Koordinasinya sama siapa nih? Sama saya, sama ini. Oh, sama CCC. Halo, Om. Siap. Muncul lagi nih di sini kita. Gue mau ikutan arisan dong, Om. Oh, siap, ayo. Gue mau 4 nomor, Om. Oh, oke. Okay. Ngomong-ngomong ini kita mau unboxing lot berapa nih? Lot P. Lot P. P 2019. Tapi bagus nih, keren-keren pokoknya isinya. THS-nya apa nih yang ini? THS-nya kalau nggak salah dia Pagani ya? Pagani? Pagani. Oh, yang ini hijau yang... kayaknya? Iya. Hijau nyentong itu ya? Iya. Wah, ini. Jadi nomor narik gue adalah nomor 25, 50, 65, sama 66. Tadi, ini tiketnya 25. Asal ambil aja nih. Assalamualaikum. Boleh ya tangan gue ya? Tangan gue boleh ya? Om, 50 nih. Tiket ya, sesuai ya. Apa ini? Apa ini? Iya, oke lah. 65 sama 66? Oh, dua kali tarik nih ya. 20 pas kali-kali. Ya, dapat mobil roti. Kita lihat. Terus. Yeay! Boleh lah, boleh. Oh yeah, gue suka banget mobil ini dari pertama kali gue lihat di Top Gear. Ini Mercy G-Wagon, panjang banget rodanya, 6x6. And I think the design and the details are very sick, I love it. Safari. Oh yeah. Gue gak tahu banyak tentang Porsche yang satu ini, tapi karena memang fokusan gue Porsche, ya akhirnya gue ambil aja buat ngelengkapin koleksi P-Car gue di rumah. Dan ini dia mobilnya. Oh my goodness, Berlin Meta Boxer. Dan Tomica Premium ini dia movable parts, kayak engine bay-nya bisa dibuka, terus lampu depannya juga bisa pop 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 and down headlights. Sick bro, I really love this. Well, sekian aja vlog mobil-mobilannya. Thank you semua buat Omers, Om-om Hot Wheels yang kemarin datang ngeramein swap meet di What's Good Coffee Pejaten. Jangan kapok-kapok main kesini. Mudah-mudahan kalau bisa dilancarkan kita adain lagi sesegeranya. Thank you semua yang udah nonton. I'll see you in the next video. Nih, ada bis buat Rayo. Bis. Udah jago lo bukanya.
lagi. Oke. Okay. Bis, betul. Lihat, kasih lihat kamera, kasih lihat kamera. Lihat kamera bis. Suka? Happy? Daddy. Yes, Relo. Bis. Bis. Gimana bunyinya bis? Okay.